Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa-jumpa dalam menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel Easy Fast. Baik, pada video kali ini ya, berkenaan dengan peluang pengeluaran akaun 1 ya, selepas tamatnya tempoh untuk mengisi BKS 2.0. Ikuti video. Okey, kita mulakan ya. Setelah tamat tempoh untuk mengisi borang kaji selidik ya, sebelum maklumat diproses, okey, bilangan pencarum yang telah pun mengisi borang kaji selidik ialah sekitar 32.5 ya, lebih ribu ya, 35,500 ke lebihlah ya. Sebanyak itu. Itu ialah bilangan yang belum siap diproses. Ha, okey. Kenapa aku cakap belum siap diproses? Kerana hasil semakan awal ya, oleh pihak PGIRM mendapati ya, ada segelintir individu yang mengisi maklumat main-main ya, maklumat tak betul, nama tak betul dan tidak lengkap ya. Ha, ambil maklum yang macam ni akan ditolak ya, akan disingkirkan kerana tak lengkap dan maklumat main-main ya, nombor banyak main-main lah eh. Ha, ada pihak-pihak yang saja nak main-main semasa mengisi borang ya, dan tapisan dilakukan nanti dan akan ditolak. Maksudnya jumlah tu akan kurang ya. Ha, berapa kurangnya kita tak pasti lagi sebab belum siap proses. Tapi yang kasarnya ialah sekitar 32,500 eh, 32,500 lebih pencarum yang telah pun mengisi borang kerja sidik. Syabas diucapkan. Ramai yang ialah apabila perkara ini diumumkan oleh Presiden PGIRM di Telegram rasmi PGIRM ya. Okey, bermacam-macam perkara dibangkitkan eh, antaranya jumlah yang berkurangan berbanding dengan yang terdahulu ya, terdahulu 99,335 orang, kali ini kurang 32,000, banyak juga bezanya ya. Kenapa kurang? Okey, pengurangan ini ya terbahagi kepada beberapa faktor. Yang pertama, ada ramai yang dah pun ialah berjaya keluar daripada masalah kewangan mereka, dan yang kedua ialah golongan yang dah hilang kepercayaan terhadap tuntutan ini. Mereka dah mengambil pendekatan, ah kalau ada, ada lah, kalau tak ada, tak ada lah, tak kisah ya. Dan yang ketiga ialah golongan yang memang dah tak mengharapkan apa-apa, dah tak nak apa-apa dah. Kalau ada, mereka sapu ya, dengan harapan akan ada secara pukal. Okey, itu adanya golongan yang kata orang tidak mengisi ya. Dan kenapa pencarum yang mengisi borang kaji sidik kali ini tak ramai? Okey, perkara ini juga telah dijelaskan oleh Presiden PGIRM bahawa walau banyak, walaupun sikit, okey, senarai itulah yang akan disiapkan dan akan dimajukan ke peringkat yang seterusnya untuk tuntutan secara bersasar. Dan inilah dianya ya, akan ditonjolkan nanti pencarum-pencarum yang memerlukan pengeluaran secara bersasar. Eh? Ha, jadi apa natijahnya kepada yang tidak mengisi? Natijahnya tak lain dan tidak bukan ya. Apa yang dituntut sekarang ni ialah bersasar ya, berdasarkan maklumat pencarum yang ada, yang mengisi, yang mengesahkan mereka memerlukan pengeluaran ini ya, tanpa ragu-ragu. Jadi saya nak cakap ya, bagi yang tidak mengisi, seandainya ya, aku cakap seandainya lah ya, pihak kerajaan memang mengambil bulat-bulat maklumat data pencarum ini atas alasan untuk pengeluaran bersasar, bukan untuk buka pada semua, bukan bukal, maka yang tidak mengisi ini berkemungkinan besar akan terlepas untuk membuat sebarang pengeluaran akaun satu ya. Ha, jadi itulah pasalnya ya, daripada hari pertama borang kerja sidik ini dibuka ya, aku dan beberapa orang lagi rakan penyampai giat ya, mempromosikan agar pencarum isilah ya, tapi apabila di saat-saat akhir pun masih ada yang meminta, bertanya ya, kenapa tak buka lagi, kenapa tutup dan sebagainya. Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Presiden PGIM Tuan Azmi Mohd Tahir bahawa 9 Julai borang ini akan ditutup ya. Macam biasa apabila kita sebut 9 Julai, tak lain tak bukan jam 12 tengah hari ya, borang ini akan ditutup. Ha, dan selepas ini tidak akan dibuka sebab ianya akan diproses. Kesedaran telah diberi di banyak platform media sosial termasuk TikTok ya, untuk menyeru pencarum mengisi ya. Tapi ramai yang tak isi, ramai yang tak buat apa-apa pun, cuma menunggu. Aku tak salahkan siapa-siapa, tapi sekiranya kerajaan mengambil guna maklumat yang sedia ada yang telah siap itu nanti, maka yang tidak isi akan terlepas lah ya. Ha, itulah dia. Jadi yang tak isi ni, doa-doa lah agar kerajaan ada satu mekanisme baru, mekanisme yang lain untuk anda juga merasainya ya. Tapi apa yang aku tahu, tuntutan ini secara bersasar untuk golongan yang ditentusahkan, inilah orangnya. Jadi tentang peluang pengeluaran KWSP akaun 1 ni ya,
kalau mengikut apa yang aku tahu, yang mana aku tak boleh nak share buat masa sekarang ni, ya, sebab ya sulit dan persendirian, apa yang aku boleh kongsikan sedikit, ya, sekiranya ada beberapa lagi, ya, pelan tindakan ni berjaya, insyaAllah peluang tu cerah, ya, insyaAllah peluang tu cerah. Tapi kena pastikan pelan tindakan yang seterusnya nanti, yang mana akan diumumkan oleh Presiden PJRM sendiri, berjalan dengan lancar, ya, dipermudahkan. Maka harapan itu cerah, itulah dia. Dan semua itu juga bergantung kepada kita, seandainya pencarum semua, ya, dimaklumkan akan ada apa-apa, ya, perhimpunan bersolidariti dan sebagainya, hadir, tunjukkan diri anda. Itu saja yang aku boleh cakap. Peluang itu ada, ruang itu ada, usaha yang perlu digiatkan lagi. Baik, semoga jelas, apa yang disampaikan pada entry hari ini. Kita jumpa pada update-update terkini, macam-macam hal lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, bye-bye.